Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa tak penting untuk nak tengok muka saya, lebih pentingnya melihat ataupun mendengar poin-poin yang akan saya kemukakan. Jadi saya rasa lebih baik saya duduk di bawah ini. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat sekalian, RUU ataupun Akta 355 ni, nama penuhnya Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah, tahunnya 1965. Ia diwujudkan atas kehendak ataupun keperluan perlembagaan persekutuan, requirement perlembagaan persekutuan di dalam butiran 1 Senarai Negeri, jadual ke-9 perlembagaan persekutuan. Suara-suara yang mengatakan akta ini sebagai suatu yang unconstitutional adalah suara-suara orang yang jahil kepada perlembagaan. Jadi cukup-cukuplah mana-mana pihak pun hentikan suara-suara yang menganggap bahawa Akta 355 ini suatu yang bercanggah dengan perlembagaan, kerana ia requirement keperluan dalam butiran 1 Senarai Negeri Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh merujuk kepada template yang diedarkan oleh sekretariat yang namanya Pindaan Akta 355. Tuan-tuan boleh buka ni, semua dapat kan? Dapat, alhamdulillah. Yang pentingnya yang datang ke sini balik nanti dia boleh jadi sebahagian daripada pakar perlembagaan. Tuan-tuan boleh tengok di muka surat yang pertama, tulisan yang berwarna kuning. Pada tulisan yang berwarna kuning itu, ia adalah petikan daripada butiran 1 Senarai Negeri Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Apa yang disebutkan dalam butiran, dalam petikan tersebut? Disebutkan bahawa the constitution, organisation and procedure of Syariah Courts. Penubuhan, perletakan prosedur-prosedur Mahkamah Syariah which shall have jurisdiction only over persons professing the religion of Islam. Mahkamah Syariah ini bidang kuasanya khusus kepada orang yang menganut agama Islam. And in respect of only of the matters included in this paragraph. Bidang kuasa Mahkamah Syariah ini adalah dalam perkara-perkara yang tersenarai dalam butiran 1 Senarai Negeri Jadual ke-9 itu juga. Dan yang terakhir sekali, but shall not have jurisdiction in respect of offences except in so far as conferred by federal law. Ayat yang terakhir ini yang berbunyi federal law itulah yang menjadi Akta 355, Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah. Perkataan federal law ini, walaupun dia tak sebut dalam perlembagaan hendaklah wujud Akta 355, ia menjadi suatu punca kuasa untuk mewujudkan Akta Mahkamah Syariah ini. Janganlah jadi macam orang lawyer buruk. Bila kita kata kena ada undang-undang federal berkaitan dengan Akta Mahkamah Syariah, dia nakkan di dalam butiran satu ni disebut dan tertakluk kepada perkara 355. Dia tak jadi macam tu. Perlembagaan adalah sumber ataupun punca kuasa. Dia menetapkan perlu ada suatu akta persekutuan, dan akta persekutuan ini fungsinya ialah menetapkan had bidang kuasa mahkamah. Kalau di Mahkamah Sibel dia ada Court of Judicature Act. Kalau di Mahkamah Rendah di Sibel dia ada Subordinate Court Act. Jadi untuk Mahkamah Syariah dia ada Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah. Jadi semua akta ini diwujudkan selaras dengan perlembagaan. Jadi orang yang mempertikaikan the constitutionality of article ataupun of Mahkamah Syariah ini, kalau dia masih berhujah atas dasar perlembagaan, taraf pemikiran dia sama dengan kebiadaban seorang peguam perempuan yang mempertikaikan perkara ini dalam forum legal. Sama aja pemikiran dia.
Dia tak baca dan dia tak reti tentang butiran satu, dia terus pergi jump to conclusion, it is unconstitutional untuk mewujudkan undang-undang yang mengikat dan mengawal akhlak orang Islam. Seolah-olah dia tidak faham bahawa dalam negara kita, prinsip kedaulatan undang-undang adalah merupakan perkara asas yang menjadi rukun negara. Takkan peguam tak faham prinsip kedaulatan undang-undang. Bila undang-undang itu diluluskan oleh DUN, diluluskan oleh sultan ataupun raja di negeri berkenaan, maka undang-undang itu digazetkan, ia menjadi undang-undang yang berdaulat. Dan undang-undang yang berdaulat ini mengikat semua orang. Dan inilah caranya bagaimana syariah ditadbir di negara kita untuk mencapai apa yang dikatakan maqasid syariah. Maqasid syariah yang pertama, yang kelima itu memelihara agama. Dan aspek memelihara agama ini yang kita jangan main-main. Memelihara agama selain daripada dia menjadi maqasid syariah, dia juga menjadi bahan ataupun menjadi perkara yang disumpah ataupun yang diikrarkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Dalam ikrar baginda berdasarkan perkara 37 fasal 1 Perlembagaan Persekutuan, Yang di-Pertuan Agong diwajibkan untuk melafazkan suatu sumpah. Sumpah itu atas nama Allah. Lafaz wallahi, wabillahi, watallahi. Untuk memelihara agama Islam pada semua masa. Inilah dia maqasid syariah. Hibzuddin. Hibzuddin, maqasid syariah yang sering disebut oleh banyak pihak yang mempertikaikan perundangan syariah. Pelik sikit ya. Mereka nakkan kepada maqasid syariah. Tetapi syariah yang betul-betul dia tak nak. Dia pertikaikan perundangan syariah. Sekarang ini kita nak mantapkan perundangan syariah itu supaya undang-undang yang diwujudkan di negeri-negeri, contohnya kita ada enactment kesalahan jenayah syariah di negeri-negeri, ada berpuluh section berkaitan dengan enactment kesalahan syariah di negeri-negeri. Tak boleh minum arak, tak boleh main nombor ekor, tak boleh menyebarkan akidah yang salah, tak boleh kita kata meninggalkan apa nama ni tanggungjawab kita sebagai suami, sebagai ketua keluarga, sebagai orang yang menafkahkan anak-anak. Semua ini disenaraikan sebagai kesalahan. Kesalahan-kesalahan ini yang sekarang ini di bawah apa nama ni kawalan ataupun yang dikuatkuasakan di negeri oleh penguatkuasa agama, dia tidak akan memberi kesan. Dia tidak akan berjaya mengawal maqasid syariah ataupun tak akan berjaya mengawal akhlak dari sudut syariah jika hukuman yang mampu dikenakan oleh mahkamah adalah terlalu sedikit. Saya selalu apa nama ni bandingkan, dan saya rasa hari ini pun saya nak ulang banyak-banyak kali biar semua kita faham. Di bawah Akta Hidupan Liar, bawah Akta Hidupan Liar, memelihara burung liar, tak kira lah burung murai ke, murai batu ke, murai apa ke, memelihara burung liar ni hukuman maksimum dia RM50,000. Kenapa? Sayang sangat kepada burung liar ni, di hutan ni takut terjejas, terhapus, terhakis, maka undang-undang kita menetapkan RM50,000. Kesalahan memelihara burung liar. Tetapi undang-undang bagi memelihara burung kita yang liar hanyalah baru RM5,000. Burung kita yang liar ni yang menyebabkan lahirnya anak-anak yang di luar nikah. RM53,000 pada tahun 2013. RM54,000 pada tahun 2014. Keseluruhannya bagi 3 tahun ini, seperti mana yang dijelaskan oleh pengerusi tadi, 159,000 anak di luar nikah yang berpunca dari gagal memelihara burung kita yang liar. Kita nak biar lagi. Kita nak biar lagi. Kita nak tengok sampai bila? Kita nak tengok sampai 90% penduduk rakyat di negara ini anak haram. Saya tak nak. Saya tak mau. Wallahualam min zalik. Kalau kita tak cegah daripada sekarang, kita nak tunggu di zaman anak cucu kita nanti baru kita nak cegah, it's too late. Tak payah nak cakaplah berteori tentang maqasid syariah, tak payah nak bercakap tentang apa syariah, segala-gala berkaitan dengan syariah nanti tidak ada nilainya lagi. Jadi sebab itu hari ini bila kita ada sedikit kuasa, kita ada sedikit punca kuasa kita, ketepikan kita punya sentimen politik. Kita bersama-sama. Tak kiralah usul ini walaupun dikemukakan oleh pemangkam daripada PAS, daripada Haji Hadi. This is the time where the politician daripada kalangan umat Islam
nak menduga sejauh mana matangnya kita berpolitik. Marilah kita sama-sama, tak kira across the board, tak kira kita punya perbezaan politik, come together, kita sama-sama daulatkan kedudukan Islam. Kita daulatkan perundangan Islam. Kita jangan lagi nak mempertikaikan titik bengik. Ini nak pertikaikan kenapa dia tak dibuat oleh kerajaan. Kenapa tak dimulakan oleh kerajaan. Kerajaan ada alasan-alasannya tersendiri. Saya sendiri sebagai seorang bekas peguam kanan persekutuan di Jabatan Peguam Negara, saya telah mula membentangkan cadangan untuk menaikkan perkara Akta 335 ini pada tahun 2004. 12 tahun yang lalu. Tapi oleh kerana inilah, nak jaga hati orang bukan Islam, nak jaga hati parti-parti bukan Islam, nak jaga hati menteri-menteri yang bukan Islam, ding-dong-ding-dong, tenggelam timbul. Alhamdulillah akhirnya ada usaha daripada pembangkang, daripada Haji Hadi. Dia kata kalau lambat sangat tak apa, biar pembangkang yang kemukakan. Kita minta UMNO atau minta kerajaan sokong. Dan alhamdulillah, daripada nasihat yang diberikan oleh almarhum Tok Guru Haji Harun Din kepada, termasuk kepada menteri-menteri, termasuk kepada Timbalan Perdana Menteri, termasuk kepada Perdana Menteri, alhamdulillah kesemua mereka menyatakan sokongan dan bersedia untuk menyokong, walaupun cadangan untuk menaikkan pindah apa namanya akta ni 355 ini datangnya daripada pihak pemangkang. Ini langkah permulaan untuk politik matang. Banyak lagi langkah kita. 1,000 langkah kita ke hadapan. Dan langkah 1,000 yang panjang itu bermulanya dengan langkah yang pertama ini. Kita jadikan ini sebagai langkah yang pertama ke arah politik matang di negara ini, yang akhirnya akan mendaulatkan kedudukan Islam sebagai agama negara, sebagai agama bagi persekutuan. Kalau perlembagaan kita melalui perkara 3 meletakkan Islam sebagai agama negara, maka sudah tentu undang-undang yang nak menjaga, yang nak mengawal moral, yang nak mengawal akhlak orang-orang Islam adalah syariah. Dan kita jangan beranggapan syariah ini menumpang di negara kita. Syariah ini menumpang di sebuah negara yang mengamalkan sistem perundangan sivil. Kita jangan beranggapan begitu. Kerana dari segi fakta sejarah, perundangan syariah telah pun bertapak di negeri-negeri Melayu sejak 1,000 tahun yang lalu. Sedangkan undang-undang Inggeris baru diperkenalkan di Pulau Pinang pada tahun 1807, lebih kurang 209 tahun yang lalu. Antara 209 dengan 1,000 tahun. Siapa yang menumpang siapa? Sudah tentu yang menumpang syariah adalah sivil. Bukannya syariah menumpang sivil. Kita sekarang ini terbalik. Kadang-kadang kita memikir, oh sivil lah undang-undang utama. Mahkamah sivil lah yang menjadi sistem kehakiman dalam perlembagaan. Kita lupa bahawa kita juga ada warisan sejarah kita. Dan kita juga ada perkara 121A yang menafikan bidang kuasa sivil dalam hal-hal berkaitan dengan syariah. Ini kita lupa. Dan inilah melalui Akta 355 ini, kita mesti buktikan bahawa perkara yang kita warisi sejak 1,000 tahun yang lalu masih mampu diperkasakan. Dan yang memperkasakannya adalah kita sendiri, umat Islam sendiri. Jangan lagi kita berdolak dalik, jangan lagi kita bertelingkah. An aqimuddin wala tatafarraqu fih. Daulatkan Islam, daulatkan agama. Jangan kamu bertelingkah lagi dalam hal-hal sedemikian. Ini peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Jadi kalau hari ini tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan baca yang kita berikan, kita bekalkan. Mahkamah Syariah ini dia khusus untuk umat Islam. Kesalahan-kesalahan yang digubal, yang diluluskan oleh DUN, berapa minit? Satu minit. Yang diluluskan oleh DUN, inekmen-inekmen syariah yang diluluskan oleh DUN ini hanya terpakai kepada umat Islam. Maknanya kalau lulus pun Akta 355 ini, dia tidak secara otomatik meningkatkan hukuman-hukuman di dalam inekmen. Dewan Undangan Negeri masih perlu berbincang. Dan di masa itu keluarkanlah, pamerkanlah kebijaksanaan untuk nak berhujah dari segi maqasid syariah kah, nak berhujah dari segi strategi peningkatan kecekapan penguatkuasa kah. Because ada seorang yang pernah menyertai kita punya jawatankuasa teknikal hudud tu, nama dia Dr. Zulkarnain bin Lokman. Dia ni dulu dalam PAS, dia duduk dalam jawatankuasa teknikal
berkenaan dengan penambahbaikan syarak. Masa itu dia sendiri yang mempromotkan, yang berjuang menuntut supaya dibenarkan dilaksanakan hukum potong tangan, hudud. Saya berhujah mengatakan itu tak boleh buat masa ini kerana dia bercanggah dengan kuasa yang diberikan oleh perlembagaan. Kalau you nakkan hudud untuk dilaksanakan, we have to pindah penal code. Because penal code ini adalah undang-undang persekutuan yang memperuntukkan jenayah-jenayah sebahagian besarnya duduk dalam senarai persekutuan. Mahkamah syariah dia hanya khusus berkenaan dengan jenayah yang khusus kepada umat Islam. Jadi pandangan dia dulu dia mengikut dia punya warna sebab dia pemegang PhD. PhD ini ada ketikanya memanglah doktor falsafah. Tapi PhD ini kadang-kadang dia jadi poker hujung dahan. Kenal tak poker? Poker hujung dahan ni dia ikut warna dia duduk. Kalau dia duduk dalam pas dia warna hijau. Kalau dia duduk dalam pan dia jadi warna oren. Jadi cerdik pandai kita jangan jadi poker lah. Peganglah kepada prinsip. Prinsip yang dipelajari. Poker di hujung dahan ini dia boleh bertukar-tukar warna. Dulu begini, sekarang jadi begini. Kalau kita luluskan Akta 355 ini pun di dewan di parlimen, dia tidak secara automatik menaikkan kuasa Mahkamah Syariah. Dewan Undangan Negeri perlu bermesyuarat, berbincang untuk menentukan kadar yang munasabah bagi negeri dia. Contohnya kalau di negeri Sarawak, dia rasa RM1,000 denda. Cukup. Tak apalah, kekallah RM1,000. Tak ada hal. Kalau di Selangor, dia kata RM10,000 denda bagi orang khalwat itu tak cukup lagi. Dia nak RM100,000. Naiklah RM100,000. Tak ada hal. Apa yang diluluskan oleh 355 ini hanyalah had ceiling. Had ceiling yang sekarang ini terlalu rendah. Terlalu rendah, terlalu sempit hingga menyebabkan kita sesak nafas. Sesak nafas tengok 54,000 anak di luar nikah. Jadi setakat itulah buat permulaan ini. InsyaAllah pada round yang kedua ni kita kuraikan lebih panjang lagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dato'. Kuraian yang cukup panjang, mendalam berkaitan dengan Akta 355. Isu-isu seperti apa yang